Johnny Van Beukering memulai karirnya di tahun 2000 sebagai seorang striker. Penampilan apik saat bermain di klub kasta kedua Liga Belanda Go Ahead Eagles membuat klub Eredivisie Feyenoord tertarik untuk mengontraknya pada 2010. Mendapat kontrak dari klub besar, penampilannya malah mengecewakan. Kemudian ia mencoba peruntungan ke Indonesia karena iming-iming naturalisasi, tapi ia hanya bermain satu kali untuk timnas Indonesia dan hanya bermain dua kali untuk Pelita Jaya karena masa dualisme PSSI dulu. Kehidupan saya berubah dari surga menjadi neraka. Ia mengingatkan untuk berpikir dua kali jika ditawari bermain di negara lain. Kabar terakhir sekarang ia bekerja untuk Night Strip Club di Belanda. Ini adalah klub terbaik sepanjang karir saya, katanya.